berikan kepada yang membutuhkan. Yang tadi udah kita beli ya, Nyo. Tuntunlah aku Tuhan. Jaga. Happy week deh sayang. Masih pada semangat kan buat nonton Diari The Onsu malam ini? Oke, baiklah kalau udah pada gak sabar nungguin Diari The Onsu. Nah, hari ini kira-kira ada kegiatan apa ya sayang yang bakal dilakuin keluarga The Onsu ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Oke sayang, dan akhirnya hari ini sesuai dengan permintaan dari anak saya, selalu memberikan pertanyaan bagaimana mereka-mereka yang kurang mampu, bagaimana mereka-mereka yang kurang yang tidak ada pekerjaan tentang hal ini gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk membantu ataupun langsung ke sana, yang pasti dengan safety, aman dan semuanya ya. Jadi kalau bunda lagi proses siap-siap untuk pindahan terus soalnya. Yuk, berangkat ya. Bye-bye. Oke. Okay. Oke, bye. Let's go. Siap-siap dulu ya sayang sebelum kita belanja. Oke. Ini kita sekarang udah selesai ya. Ini kita akan menuju untuk belanja langsung. Ayo kita ke bandara itu ya. Terbang-terbang sampai ke tempat belanjanya terbang ini. Ini kiranya kayak gini. Sampai sana begitu. Oke. Sampai depan. Mana? Gini ya, tak buka pintu kan? Ayo. Yang dulu kita. Standby. Rolling. Silakan. Oke, akhirnya kita udah sampai, kita cek dulu. Wah, belanja apa aja nih yang Koko sama Ayah siapin? Tuh lihat sayang, Koko antusias banget ya buat nyari sembako yang akan dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Mulia banget ya sayang. Memang betul, kita sesama manusia emang harus saling tolong-menolong. Gak cuma satu dua orang yang dirugikan, tapi semua juga merasakan hal yang sama. So, jangan pantang menyerah ya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Stay safe.